Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando. Nah, kali ini bagaimana cara menghapus file sampah di TikTok ya. Jadi ketika teman-teman upload video itu ternyata ada memori tersimpan. Nah, kalau tidak dihapus maka memori internal bisa penuh ya. Nah, caranya mudah, teman-teman tinggal login di TikToknya, kemudian yang pojok kanan bawah diklik. Nah, kemudian langsung ke pengaturan dan privasi ya. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah. Nah, akan muncul kosongkan ruang. Diklik saja. Nah, ini ada tiga ya. Yang atas cache itu dibersihkan, diklik bersihkan, lalu unduhan juga sama nanti diklik bersihkan. Nah, oke. Di sini saya klik yang atas dulu, yang cache. Jadi ini kosongkan ruang karena ini memorinya agak besar. Kemudian yang unduhan juga sama ya, bersihkan. Nah, draft ini adalah video yang teman-teman belum sempat upload, itu akan tersimpan di draft. Jadi ini bisa teman-teman upload ataupun dihapus untuk videonya. Kalau ada yang belum diupload di TikTok ya. Karena dengan adanya video yang tersimpan di draft itu juga memakan memori internal. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah teman-teman upload video itu, teman-teman cek di file saya. Kalau di Android Samsung di penyimpanan internal, lalu ke DCIM. Nah, di folder DCIM diklik, lalu pilih yang kamera. Nah, di sini hasil yang sudah diupload TikTok itu akan tersimpan juga di internal, jadi perlu dihapus ya. Nah, jadi solusinya itu untuk menghapus file sampah di TikTok yang memakan memori internal. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.